Okay. Tadi kita sudah membawakan 3 buah lagu. Yang pertama ada Jealousy, No Alibi, Alibi Kecemburuan. Yes. Terus yang kedua ada Dove. Dan yang terakhir ada Nahopono Uta, lagu Sahabat. Wow, seru banget. Yeah. Nah sekarang kita mau ngajak teman-teman buat Follow My Dance. Wow. Jadi kita akan lanjutin dance-dance dari teman kita ya. Pokoknya diapalinnya sampai ujung. Oke, okay. Gitu sih seperti biasa. Yuk kita posisi. Posisi. Okay, siap. In your position. Set. Ayo. Wee. Ayo. Dah. Udah. Lanjut dong. Mas aku capek aku. Dari siapa? Oke. Okay. Dari aku boleh gak? Boleh. Kali banyak banget ya boleh. Ya. Dari Cepio. Enggak, dari sini. Boleh. Dari aku ya. Iya. Oke. Okay. Pertama ya. Satu kali empat aja ya. Iya, satu kali empat aja. Oke. Okay. Gampang kok ini cuma. Oh. Easy, easy, easy. 1, 2, 3, 4. Aku ya? Iya. 1, 2, 3, 4. Kamu harus melanjutkan. Kamu harus melanjutkannya, nak. Lanjutkan ya. Masa kamu Scorpio? Jangan dong, yang Scorpio dong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tadi ada peringatan dari kakaknya buat bikin cedera. Oh, yang bikin cedera. Ini udah ekstrimnya sih dia. Abis yang ini. Yeay. Oke, gampang. Ayo Raisa. Ayo Raisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kembali. Dari atas. Oh, dari atas. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Gampang. Susah kan? Gampang. Waduh, oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Salto. Lucu banget. Waktu terinorosiku jadinya tadi ya. Lucu. Apa ya kamu teh, maaf kamu teh. Tadi aku gak liat, maaf banget. Coba sekarang Vioni. Vioni Uza satu lagu. Ya Vioni karena gak liat Uza satu lagu. Uza Scorpionnya aja Vioni udah. Oke, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8
diapain sih emangnya? Gak. Kalau kalah diapain? Disentil jangkunnya. Emang punya jangkun? Gak punya. Ya udah, jangan okay. Gak usah. Okay. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Lanjut, lanjut. Lanjut kan? Susah. Lanjut, lanjut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, 8 ya. Iya, betul. Oke, okay, 7, 8. Apa sih, Raisa kamu susah banget deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cepia. Gini ya. Iya gak sih? Iya aja ya. Gak mau kasih tau, gak mau kasih tau. Please. Oke. Iya betul. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Wah, tenang-tenang kan? Guys. Kak Jinan. Ya Kak Jinan, gak apa-apa kok Kak Jinan sekali-sekali dah. Kak Jinan. Gak apa-apa Kak Jinan. Gak apa-apa kok, gak apa-apa Kak Jinan. Tunjangan di hari tua, gak apa. Gak apa-apa. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
7, 8, punya Lia. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Ayo lalu. Oh, aku gak jelas. Gak apa-apa, ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu ada rewind-nya gitu loh kayak. Boleh. Woi. Ini dia nih, ini yang main dancer kita ini. Ayo coba yuk. 5, 6, 7. Kita aja ngitungin. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131
Nah kan, oh, gak berhenti-berhenti, udah selesai. Tapi, tapi nanti kalau dilanjutin terus gak berhenti-berhenti. Iya, iya. Gak berhenti-berhenti, ntar mutek, ya, joget dulu mutek. Selamat ya kalian gak dapet. Mendingan kita lanjut gak sih? Benar. Coba kita panggil teman-teman dulu kali. Boleh. Teman-teman. Iya. Ulala. Eh teman-teman coba nih, teman-teman. Hi. Oke. Nah, kebetulan kita kedatangan guest star hari ini di pojok kiri. Anil. Bisa-bisanya. Sekarang tuh kita mau ngapain sih, guys? Nanya sendiri, jawab sendiri. Oke, sekarang kita mau bincang-bincang. Kalau misalnya ini kan dikit lagi tahun baru kan. Nah, kalian tuh biasanya itu tahun baru tuh kemana sih? Atau ngapain sih gitu? Kamu kemana sama siapa? Sekarang berbuat apa? Asik. Demen nih dilanjutin. Oke, siapa yang mau jawab duluan? Yaman. Yuk, siapa nih yang mau jawab? Ella deh kayaknya. Ella, Ella siapa? Ini pakai bahasa Jepang ya. Oh, oke. Okay. Hai. Dozo. Oke, aku ini gak perlu pakai bahasa Jepang kan? Iya, iya. Thailand. Oke. Okay. Biasanya kalau aku tuh ngikut keluarga kan, terus keluarga aku biasanya pulang kampung ke Manado. Ih, seru banget. Ikut. Boleh kok. Thank you. Nih. Ya, saya di Manado ngapain? Di Manado biasanya kumpul-kumpul keluarga doang sih. Apalagi kalau acara tahun baru tuh, aku apalagi kalau di kampung itu pasti rame banget kalau tahun baru. Antara lagu-lagu, terus main catur sampai pagi, kayak gitu-gitu. Iya, gak serius guys, di kampung aku guys. Catur gitu. Ya mainnya? Iya, mainnya catur. Aku yang gak ngerti kayak, oke. Okay. Gitu sih. Nggak langsung makan? Iya. Sudah. Yuk lanjut. Ya, Indira. Aku tuh kalau aku sebenarnya nggak kemana-mana sih. Keluarga juga biasanya di Bandung aja. Tapi biasanya aku yang main. Aku biasanya kumpulnya sama teman-teman. Iya. Jadi biasanya bakar-bakaran gitu loh di rumah teman tengah malam sambil nunggu tahun baru kan. Bakar rumah temen dong. Bakar rumah kan. Bakar daging. Bakar rumah. Ya, tolong. Bakar daging. Kadang. serem banget nih. Takut. Bakar daging sapi gitu atau kan daging ayam. Ya dua itu aja sih kalau aku. Terus sosis paling ada jagung. Terus sambil nungguin jam 12 tuh kita beli kembang api dulu biasanya gitu. Pas jam 12 langsung kembang api semua. Rame. Rame, seru. Siska ya mau jawab ya? Bisnisnya sih terserah deh kayaknya. Tadi udah kayak gitu kan. Jok. Kalau aku yang pasti pulang kampung dong. Ke Wonogiri, Mbak Zeretno. Nah pas banget nih tahun baru nanti tanggal 31 aku bakal manggung. Betul, yes. Aku bakal tampil guys di acara di kampung aku, namanya acaranya adalah Saradan Art Nival.
Jadi kita pulang kampung tapi tetap bekerja. Ini seru banget. Tapi biasanya selain itu aku suka banget kalau di kampung itu yang pasti bakar-bakaran ya. Kalau kamu dagingnya dua kan? Aku dagingnya dua. Aku tiga biasanya. Mau tiga. Tambah apa tuh? Ada deh. Salah. Terus gitu deh, pokoknya bakar-bakaran terus beli kembang api gitu aja sih. Reguler ya. Ya. Original? Basic. Kalau yeah. kamu apa nih? Aku punya dua jawaban. Kalau misalnya tadi kan katanya biasanya kan. Kalau ini, kalau maunya. Maunya sih kalau misalnya tahun baru tuh kayak liburan jalan-jalan gitu kan. Kayak keluar kota, keluar negeri. Misalnya kita ke Jepang. Yeah. Terus ngegaca bayang-bayang. Itu maunya. Udah. Tapi maunya. Indah ada piti. Gak ada uang. Jadi biasanya itu aku ke rumah keluarga. Kayak kalau per tahun tuh biasanya aku... Tahun ini misalnya ke Lampung, tahun depan biasanya ke Jogja, tahun depannya lagi ke Lampung, tahun depannya ke Jogja gitu. Oh, jadi gonta-ganti. Selang sekar ya, selang. Iya, kebetulan keluarga saya traveler ya, kemana-mana gitu. Jadi seru sih kan. Seru. Banyak. Iya, aku. Kalau aku itu biasanya kalau tahun baru itu sama keluarga aku, jalan-jalan paling kemana, keluar kota gitu ya. Terus ya jadi keluar kota, terus biasanya ke hotel gitu kan. Terus biasanya kan kalau di hotel tuh rame ya, kayak banyak petasan, rame lah pokoknya, banyak kembang api. Terus aku tuh paling suka kalau kita pokoknya di hotelnya tuh yang di tempat tinggi gitu, yang kayak di gunung. Jadi tuh bisa melihat banyak kembang api, wah kan enak ya, bengong kayak. Terus kalau di atas tuh, di atas gunung tuh biasanya bintangnya tuh kelihatan banget kan. Jadi enak aja kayak wah, tahun baru aku harus melakukan apa? Kayak memikirkan masa depan kayak pasti resolusi tahun kemarin dikopas sambil membangun negara di dalam pikiran ini masih jalan ya. Sambil melihat bintang ya guys ya. Ya, tapi emang aku tuh paling suka banget kalau ngeliat langit-langit gitu, apalagi ada kembang api. Wih, 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 wow, gitu. Asik sih. Rame. Jess udah jawab belum sih? Coba Jess, ini pasti gaul abias. Yeah. Iya, gimana ya? Kayak biasanya tuh, aku tuh... Nge-game? Mos. Kembang apinya di dalam game? Pengen kembang api. Di dalam game, bener. Ya, jadi biasanya tuh kayak... Karena orang tua aku mungkin udah males ya diajak pergi-pergi. Kayak... Aduh anak gue udah gede-gede juga kayak ngapain gitu kan. Karena mereka gak mau macet-macetan, jadi ya udah bikin acara sendiri di dalam game sama teman-teman. Iya. Bakar-bakaran dalam game. Kagak kenyang gue. Kalau ketawa ngetik dulu. Iya benar. Emang gitu sih emang. Atau Discord ya biasanya. Iya benar. Ya itu. Mantap. Menarik sekali kan? Seru banget sih. Seru. Itu sebenarnya futuristik ya, karena dia merayakan tahun barunya di dalam sebuah VR. 50 tahun ke depan virtual kita semua. Ya. Virtual. Ya, 50 tahun ke depan kita pakai VR tahun ini tahun banget baru. Sih. Iya. Nanti kembang apinya hologram. Iya kan? Kau Nil? Ya yes. Kau Nil nih diem-diem baik. Aduh. Fix duar abis. Lucu banget. Kalau tapi kalau ngomongin kembang api tiap tahun baru tuh ya sedih enggak sih, kan kembang api berlangsung sebentar. Iya. Iya. Yaudah gimana kalau lanjut aja tuh? Iya. Besok ya itu ya. Ngomong-ngomong soal festival. Hey. Bentar lagi kan kita udah menyambut tahun baru ya guys ya. New year, new me. Itu resolusi banyak orang. Semoga di tahun baru nanti dengan kegiatan-kegiatan seru yang tadi kita udah sebutkan itu bisa membuat diri kita tuh semakin kuat, disertai doa dan harapan supaya hati kita 2023 itu semakin sedikit rasa hampa, kering seperti kolam yang tak ada airnya. Dengan lagu terakhir dari kami, Mizuno Naipul, Kolam Yang Tak Berair.